Welcome back with me, Nafil Mungil Ada in my life. Hari pertama puasa. Mau kerja dulu guys. Naura. Halo mas. Hari pertama puasa ini gimana? Oh gak ada beda buat saya. Gak ada beda, gak sama ada. Aja. Sama aja, paling mulut cuma kering gitu. Kalau semangat tetap powerful. Sahur pertama, hari pertama sahur apa? Semalam ya. Sahur ndok rebus. Ndok rebus? Pakai nasi wes. Ambil ayah? Ayam. Oh, makan ayam. Aku sih orangnya paling gak ribet sahur yo. Dan aku bukan, mohon maaf ya, bukan tipe kayak Anda. Anda kan kalau sahur harus jam 3:30 Anda kan takut kalau sahur jam 1. Oh enggak, bukan takut. Kenapa? Nunggu masakan mateng. Soalnya kan masak demi males. Oh gitu. Jadi kalau aku itu lebih tepatnya kalau sahurnya bebas sih. Kalau sahur jam kayak mama aku kayak kepingin jam rolas lu ya wis aku sahur jam rolas ya terus aku turu terus tangi subuh wis isu tangi itu kan jam 5 ya kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah ada istirahatnya juga sih Anya. Gak seng sampe nunggu subuh no. Kalau aku tak dulu ya orang yang sore jam 3 itu buat orang yang tidurnya jam 9 ya jam 9 tidur ya kan jam 9 tidur dia sahur jam 3 nanti langsung bangun sholat subuh aktivitas ya. Nah kalau aku begadang sampai jam 12 masa aku harus nunggu sahur sampai jam 3 ya, kalau aku sahur jam 3 nanti aku bangun jam lah gak turu belas aku berarti ya akhirnya aku subuhan akhirnya kemari subuhan turu pula jam 6 setengah 6 sampai jam awan lah gak sehat buat saya. Begadang pun juga gak sehat ya. Tapi lah aku itu sahur guna bedanya sih. Jadi mama aku luwe jam 11 ngantuk ya jam mangan. Turu mangan ya. Turu mangan turu kok jam 5 tangi setengah 6 tangi jadi seperti itu. Ini kita review dulu guys ya. Oh ya, rencana hari ini mau kemana aja bos? Review, belanja, terus visit. Hari pertama puasa ya ini ya, langsung produktif banget ini. Ini kan review, gak ada bedanya. Review, belanja, visit, kerja. Oh ya. Planning kita kan Senin syuting, Selasa syuting, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Libur. Alhasil rezeki berganda lain. Iya, Senin Selasa syuting, Rebu kemarin ke Sidoarjo, perbatasan Mojokerto. Ya, hari ini Sawjajar. Besok Batu. Sabtu Mojokerto lagi ya. Barakallah di bulan puasa ya guys ya. Barakallah. Okay. Pokoknya kalau aku sama Mas Nafil itu terutama enggak tergoda dengan enggak. Kalau makanan atau minuman biasa sih Mas. Biasa. Tapi lek koyo on es sirup mbek wong rokokan iku kok kayak balang begitu guys. Kita mau kerja dulu nanti diliput kok. Oke, siap. Kita review dulu guys. Produktif banget ya Bapak. Oh iya. Puasa. Kamera tiba-tiba nyala. Oke, kita jadi ke MOG ya guys ya. Bukan MOG. Apa? MOG. MOG Mall Olympic Garden. Garden. Mall. L-nya enggak usah mall. Mall Olympic. Garden. Garden. Oke, kita mau ke mall, tapi kita ke mall ini enggak ada tujuan sebenarnya. Enggak ada. Saking gabut ae soalnya pas dikajari lek pagi, ndek omah iku tambah lemes, guys. Maksudnya tambah koyo kalau enggak ada aktivitas tuh semel. Ngelemprak. Ya, semel. Semel. Kalian ngerti semel kan? Semel itu diwalik lemes. Lek manuk diwalik kunam. Jangan mau cari apa, Mas? Enggak ngerti, Jan. Kayak mau belum ngerti mau cari apa. Rencana sih mau cari ini apa? Kostum apa? Buat visit ya. Oh, iya. Terus gini, guysku. Pengen lihat-lihat sepatu kalau ada. Sepatu apa? Yombu. Long leg Nike sama nustuku deko. Lah iyalah maksudnya sepatuku hanya terus tapi warna hitam putih kok gak salin ya. Tapi yeah. Ake. Tapi ake sih. Lara pingin ngomong ngore. Kan mek cari ngomong apa sih mas aku pingin emang salah wong kepingin. Gak salah sih. Sampe aja tahun-tahun kemarin lek puasa ya 10 mas. Ngeluyur ae mas. Jadi apa pingin tahun ini? Coba kita flashback. Tahun kemarin sampean di rumah baru. Iya di rumah baru. Oh iya, padha ae balik-balik riwi-riwi. Iya ta? Iya. Gak iki ya nih. Ya nggak pacir, kita bisa. Iya pacir, iki aku sih Mustah. Aku sih tak Mas Fikraliku.
Wong iki bulan songo kok. Iya, aku tek Mas Fikral iku aku. Wis ta iki. Iya, iya. Cuma lali sih Mas. Lali Mas san Mas. Berarti secepat itu kita melupakan mantan ibaratnya. Wah, seperti itu. Berarti lek kon galau rek, gak usah dipikir. Terus Mas. Karena jujur yo. Iya. Yang bisa menyembuhkan sakit hati cuma ikhlas. Ikhlas. Dan yang bisa membiasakan sakit hati hanya waktu. Waktu. Iya. Nah ikhlas sampai waktu ditelakoni hilang kok masalah seperti apa pun. Ngono ya Mas. Iya. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Aku gak iso rek lek lek poso iku lemes kayak bonjoku itu. Iya. Nyekrukus yo. Iya, maksudnya kan kayak kurang. Ya Allah parkirane Bapak kure antrine rek macet deh. Wis di sana guys. Aku ingat ngarepe ayah. Iya, aku lek gak poso iku isin ambek ayah. Gitu Mas ya? Iya. Aku kerja parkir panas ya. Budal jam 6 mulai jam 6 loh. Iya. Kadang buka nih ya bos sampai tak susul greget. Masuk Mas. Sumpah. Buka nih ya bos sampai tak susul greget. Aku ya dek ngono. Kamu jenenge? Gak gelem di omah Mas, gak gelem kelem ya. Paling asli ayahku itu gak gelem ya ketemu aku. Oh, ya, kok malas sabar kok anaknya di oma ditinggal anaknya di oma meneng bodoh sih, lah bapaknya di oma anaknya sing metu, lah anaknya di oma bapaknya sing metu, ya kan ya, sama ya, ya. Gitu oke, ini kita udah jam berapa ini Mas Fikri? setengah 12 perjalanan ini orang tinggal 6 jam lagi ya. Ke MOG ya, kurang 6 jam ya iya perjalanan kan mau kurang 6 jam guys. Enggak maksudnya perjalanan buka gitu. Oh perjalanan buka. Wis mancing. Mancing wani. Wah, kurang ngerti. Dikene cumi-cumi ambek lumba-lumba iku apa? Ono iwak parkir larang sing nyetru. Kita lihat. Daerah kene iki mau macet Mas Wil. Berantas yang teman Mas, daerah Berantas kuno ya. Berantas, senengnya Berantas harus diberantas. Harus diberantas. Ono sambung-sambungan ono kita lewat depan aja guys kita pamit ke ayah kita masih kan kok enggak teko-teko ya iya enggak makane iku sama ni opo sebagai sahabat wis tak omongi Bert Robert kok gurung dikirim sih Bert wis tanggal 22 ruru dana-dana kenakalan wis tipis lah iya makane Pak mati ayah Mas Dika parkir. Parkir apa parkir? Parkir dan Mas Dika aku lek metu-metu mesti pamit. Kalau lewat sini mesti pamit namanya. Nanggi my hero ku iki. Aku kalau gak poso isi nambek bapakku rek. Bapakku parkir budal jam 7 mulai setengah 6 ae poso full terus. Wah, iku. Bukan gitu. Oke, kita jalan dulu guys ya, nanti kalau udah di mall kita vlog lagi. Lawas produknya. Ingin aku tuku sampai sekarang. Mancet. Sama. Masuk sih, kalau sih baru. Sama. Guys. Sama. Iku apik Mas. Crew neck ya. Katik Rio ya. Tapi aku kok nggak guru naik itu ya? Api itu luar biasa. Apa bedanya ambil itu sih ngilang mulai itu? Tapi api itu naik ya Mas? Ya deh, kok gak sih kan nyari apa laras kan? Apa nih? Lu gak deh? Lu Mas yang baru ini guys. Lu nggak tuh? Masih kutir sih. Halo Kak, iya permisi. Oh iya, tapi dia ini dapatnya di MS gimana bos? Ada yang cocok?
kurang sumpah bro. Oh sama nih sering kesini terus stoknya masih sama ta? Aku sering kesini terus stoknya sama. Hei kok selambu ini apa sih? Iya gak sih? Kayak bisa aku saya uang ini. Iya. Apa sih yang ini desainernya gak belum gaya gak? Pilihan ini wakil loh. Ini kok belinya man? Gak seneng lah lagi loh. Paham banget catur ini. Enggak sih, aku enggak. Aku mau ngomong, ini dikombinasi biru masih oke. Ya, itu masih bagus, itu lumayan lah. Kombinasi biru. Ya, itu ya enggak apa-apa, Mas. Citranya standar, ya. Mana? Standar. Standar. Oh, no, diskon ceket-ceket persen, ya. Kita lihat ya, Shay. Sebelah sini, Mas, itu apa ini? Tidak cerita nih Mas Tiga cari baju buat kerja buat visiting untuk kari yoyo lorek kau nulek ngomong sebentar nggak yo tambah kuri yoyo gak tahu tuku iya wes guys ngelawas lawas ayo iya kau dua sementing kan maaf maafannya iya sementing kan amplopannya tapi banyak yo kerja eksekutif tuh adem iya adem sumpah iya pak dek liane sumu dek ini adem loh yo saya kan usul usul lek jariku ya sih enggak itu. Oh iya, ya, itu bagus itu masuk makasih. Akal itu, Mbak. Mbak, duluan ya, thank you ya. Mbak, makasih ya. Makasih. Ini salah satu pegawai eksekutif yang paling best friend. Iya. Paling cantik. Enggak ada yang dapat, guysku. Kita lanjut ke mana ini? Itu kecil nih. Gua bisa kata itu kunci. Nambah rapi boy. Iya. Gua bisa lihat itu kunci ini loh. Yopo ini catem. Oh mau ke planet sepaja guys. Aku mau cari sandal rek. Kayak sandal aku ini rek ya telona. Dulu ke gak rau-rauan. Ini planet Zubnovir. Kita ganti sandal lah rek parisi rek. Kita kesana ya di sini. Ini nomor 40 ya Mas? Berapa? Ambil. Yos Mas, ambil yang rip kelini aja Mas. Tek gue blubus kabel Mas. Siap. Yes, Mas. Siap. Guys, yang lama kita taruh. Kemana lagi Bos? Ya apa ya aku belum menemukan nih ya. Belum menemukan sama sekali loh ini kan masih belum banyak menemukan tempat. Ya iya kurang mana tempat malang apa kau no ya bata ya. Oke kita lihat dulu ya say benar lagi bapakku no buampang lor dari oyoan so, aku bingung dari apa ya, kerja iya betul cari lah. Ya balik mana ujung-ujungnya? Tapi lucu gak ini? Lucu. Keren. Itu oh. Saman mau pakai outfit sama apa kalau ini? Celana bebas. Celana apa? Warna? Bebas. Man. Bebas, bisa ya? Bisa. Menantimu. Oh, baru ini ya? Iya. Oke, baik. Terus kapan baru-baruan ya? Sing di mas? Sing gambar sing di? Sampai sini gawe ibu. Sini coba ya. Keren ibu ya. Tato ku digeto. Iya. Tapi ini ya. Tapi gak lucu sih tas ya. Lucu sih tas habis tas. Ini kalau kuek ya kesannya. Iya. Keren sih tas mas. Keren sih tas.
Serius dah, gue gak bohong, bedah. Apa yang mau? Gue enak deh, fucking. Tapi sama aku ya, cocok sih, bagus ya. Iya, cocok. Balik mana outfitnya sama Bien? Sama dia. Sama Q&A. Ya enggak sih, guys? Iya, enak loh. Selera banget sama bagus. Jadi gimana kakak? Nah, bentar ya kak, kita lihat. Itu dua-duanya bagus semua kakak, kalau mau ambil semua boleh. Oh jangan-jangan. Aku rekomendasi yang itu aja sih. Kalau ini biasa ya kak ya. Yang mana itu? Itu bagus yang dipegang dua-duanya kak. Dua-duanya ini bagus. Sekarang sekarang aja ada diskon kita kak. Oh berapa persen kak? Pembelian 2 gratis 3 kak. Jadi dapat 5 pin. Oke, okay, pembelian 2 ya, gratis 5. Iya iya iya. Mau ambil yang itu? Saya tak lihatnya dulu. Keren itu kak. Itu model terbaru kita kak. Model terbaru ya kak. Ini yang baru launching di Dubai. Iya itu yang baru launching di Dubai kemarin kak. Betul betul. Ini yang terbuat dari ini ya kak ya, apa kulitnya salak itu ya? Iya itu kulitnya salak, betul kak. Kak juga kok tahu kak Dika? Iya tahu, saya penggemarnya eksekutif baru. Oh iya iya kak, ya, kak. Terima kasih udah penggemar eksekutif. Ya kak Dika, silakan berbelanja kakak. Silakan yo, mas. Mas. Monggo. Mas. Ya apa mas Dika ini lho mas. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Tak balik nyokok. Iya hati. Ya apa ini jadi. Tidak apa mana bos. Wakek, itu lu mas, mas, nah. Eksekutif dal kertas barang kayak ini. Oh iya dal kertas barang ya. Iya 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 iya. Barang datang mas. Tapi baru apa itu mbak? Oh repeat. Barang kok isek jujur kok kotor. Oh sudah kan. Yang sekarang tuh kemeja itu gini. Iya, yang model-model lawas mana yo? Iku asli ana ulu-ulu ya. Asli ini. Asli. Kis. Oh, ini baru. Mana? Itu ah. Akeh pilihan nih, Mas. Dengar kok ini. Ini mana lagi? Asli mana lagi? Mikral juga rene yo. Asli ini. Payment, 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 payment. Yuk, payment. Keren tuh, lucu ya, keren keren guys, baru keluar mall udah nih towers mall tuh. Masih pun dulu sampai gak ketok dalane guys, untung mah gak parkir jopo mas yo, kan gak parkir jopo yo. Amet mas. Bos ono anu ya mas. Apa? Bos ono total makasih jari. Bos ono total ya. Sayangku yo jari aku. Ya Allah udane terus ya Allah seakan sing dodol. Tapi hujan itu adalah sebuah berkah. Ya hujan itu adalah sebuah berkah. Aku mari belajar kayak gini nih. Iya baik. Hati-hati ya Allah, masya Allah, kok masya Allah, astagfirullah ya. Iya, di murah kita nih guys. Guys, hati-hati yang lagi di jalan guys. Ya. Oh banjir. Hati-hati yang lagi di jalan hujannya. Allah Akbar. Hujannya deras banget guys. Geluduknya biantar-biantar, jetir-jetir. Loh harusnya deras banget loh ini. Awas ya yang berkendara di bawah pohon-pohon tua itu. Awas. Tuh, ada respon lagi guysku. Oh.
Polder Ship Mall. Ini kita lanjut ke Sawah Jajar ya? Ya asli iso roto ayam. Ya apa? Sip, mana ya? Terus telur ramak. Terus berarti yang ngolong telur bilang ini lagi. Nama? Beldek. Iya, iya ketok. Tak beldek, kita ngocomu. Dan belum dalik, guys. Oke guys, kita selawatan dulu guys di dalam mobil guys. Antasam. Ini memang Mas Dika borong kelambi, gak borong. Beli dua, tapi beli semua. Intinya gak MOG. Oke. Nah, seperti biasanya guys, ini tubur sini. Daerah Klojen banjir loh ya. Loh. Kasihan orang-orang yang ini loh apa guysku jual-jual takjil gitu loh. Kan mereka berharapnya pasti puasa pertama bakalan rame ya kan. Lah kok tiba-tiba hujan nih deras kayak gini, Ren. Oke, guysku. Aku barusan selesai sholat, untuk vlognya sampai sini dulu. Tadi waktu pulang enggak kerekord karena lagi ada kerjaan, terus pulang lali sampai kate kerekord karena belum sholat. Nyampe rumah langsung sholat. Closing. Jangan lupa kalian like, comment, share and subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru dari aku enggak ketinggalan. See you next time di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.